Hadis yang dibawa penulis adalah hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Uqitu khamsan lam yuqtahunna ahadun min al-anbiya'i qabli." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aku diberi 5 perkara yang belum pernah diberikan kepada seorang nabi pun sebelumku." Jadi ada 5 perkara yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah diberikan kepada seorang nabi pun sebelumnya. Nusirtu bi-ru'bi masirat syahrin. Yang pertama, aku ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa bentuk pertolongannya? Ditanamkan rasa takut ke dalam hati musuh. Padahal jarak aku dengan musuh masih sejauh perjalanan 1 bulan. Jadi masih jauh sekali perjalanan 1 bulan pakai unta itu berapa kilometer. Yang kedua, waj'alat liya al-ardu kulluha masjidan wa qubur. Ini terkait dengan bumi. Dijadikan untukku bumi ini seluruhnya adalah masjid, tempat untuk sholat dan juga media atau sarana untuk bersuci. Jadi terkait dengan permukaan bumi ini kekhususannya 2, ya. Bisa sholat dimanapun, tak harus tempat-tempat khusus. Kemudian terkait dengan taharah, kita bisa tayamum dengannya. Yang ketiga, fa'iyyu maradu'in min ummati adrakat as-salah falisalli. Oh, ini masih kelanjutan dari yang kedua. Apa itu kelanjutannya? Ketika bumi ini seluruhnya adalah masjid, artinya bisa dijadikan tempat untuk sholat dan bisa dijadikan sarana untuk bersuci, sehingga siapapun ya dari umatku ketika mendapatkan waktu sholat dimanapun dia berada, hendaklah segera sholat. Nggak harus sholat itu di tempat tertentu seperti umat terdahulu, harus di gereja, harus di biara. Adapun umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa sholat di permukaan bumi dimanapun kecuali tempat-tempat terlarangnya yang ditunjuk oleh syariat. Yang ketiga, diharapkan untukku ghanimah, harta rampasan perang. Walam tahil li ahadin qabli, walam tahil li ahadin qabli. Padahal ghanimah itu, harta rampasan perang, tidak pernah dihalalkan untuk siapapun sebelumku. Wa utitu syafa'ah. Kemudian yang berikutnya, keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah diberi wewenang syafaat, yaitu terkait dengan syafaatul uzma. Dan yang terakhir, yang kelima, wa kana nabiyyu yun'athu ila qawmihi khasatan wa bu'ithu ila an-nasi 'amatan.
Setiap nabi itu diutus hanya kepada kaumnya saja, sedangkan aku diutus untuk seluruh umat manusia secara umum. Nah, itu lima perkara yang Allah khususkan untuk nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadza shiratun mustaqim.